be fuel, give me fire, give me that which I desire. Halo, nama saya Aat. Saya di sini mungkin dibilang sebagai salah satu founder dari Cracker Supermoto ya. Salah satu komunitas supermoto di Indonesia lah sebenarnya. Supermoto itu sebenarnya basicnya dari motor trail. Sama aja dia dengan trail-trail yang biasa yang ada di mana-mana, cuma bedanya dia bannya itu dia memakai ban aspal ya. Kenapa kita suka supermoto? Karena kita lihat kondisi Indonesia juga dan kita motor itu kita pakai harian. Nah, makanya kita pakai supermoto. Jadi intinya nggak milih jalan, dalam arti mau ada lubang, mau ada apa, kita bisa hajar terus. Kalau anggotanya udah hampir seluruh Indonesia ada. Jadi regionnya itu, kalau kota-kota besar ya, Jakarta, Jogja, Surabaya, Lampung, Kalimantan juga ada. Dan region-region kecilnya ada, kayak di Madiun, Blitar, hampir seluruh Jawa udah ada. Kalau yang untuk mau join ke Cracker ya, datang aja ke Parkit Timur, setiap Jumat malam jam 9, itu untuk khusus Jakarta. Dan untuk setiap daerah di region-region lain pun ada mereka jadwal opdar. Nama gue Afdal Pratama dari Cracker Jakarta. Mengendarai supermoto sudah 2 tahun dan memang saya sudah mengikuti stand ride. Stand ride itu kayak freestyler yang menggunakan motor. Bagi saya supermoto itu motor yang paling simple, bisa dibuat gunung dan jalan aspal. Nama gue Rudy Ahmad, ID kasus gue Rudy Ahmad 833. Gue Humas Cracker Nasional. Kegiatannya kalau acara tahunan kita punya Jamnas ya, Jambore Nasional. Terus kalau misal ada lagi acara tahunan juga, itu Jakarta Supermoto Sunday. Itu yang dibikin oleh Cracker juga, Cracker Nasional juga. Tahun ini bulan Mei kemarin itu 1000 motor ya yang kumpul di Panahan Senayan. Awalnya sih Jakarta Supermoto Sunday, Jakarta aja. Tapi banyak teman dari Sumatera, Bandung, luar kota datang juga sih buat ngeramein acara ini. Untuk supermoto rider yang paling penting itu helm pasti. Sepatu tuh kalau bisa di atas mata kaki. Karena itu buat melindungin kita juga, soalnya kadang-kadang kalau naik motor supermoto itu sering hilaf ya. Sering hilaf maksudnya sering ngegas, gaspol, nafsu gitu. Karena bawaannya tuh motornya sendiri udah agresif. Dan kaki-kaki tinggi apalagi kan, nggak boleh ngeliat lubang, kita bukan yang hindar, malah kita nerjang. Jadi yang mau gabung, langsung datang aja ke Parkir Timur Senayan, jam 9 malam, hari Jumat, malam Sabtu. Tracker, Kaskus The Tracker Community.